그럼 한번 볼게요. 네, 오케이, 오케이. 쭉쭉 오케이. 거리 가라, 거리 가라. Alright. 와, 거리. 가자, saya nak tentukan siapa yang menyanyi dengan tadi. Okey. Saya mau Maggie, kau nyanyi. Kau telah roblok. Nombor 2. Apa yang kau gelak depan? Nyanyi. Kau telah roblok hati. Belakang. Nombor 3 jangan gelak depan. Nyanyi. Sudah, belakang, belakang, belakang. Nomor 4. Jangan gelap orang, nyanyi. Kenapa? Kenapa kau roblok hatiku? Kau ingat kelas Afra? Belakang. Yang kelima. Nyanyi. Kau telah roblok hatiku. Sudah. Apa kamu semua ni? Ninja! Nyanyi! Sudah! Nombor 3! Nyanyi! Stop! Nombor 5! Ke depan! Nyanyi! Stop! Nyanyi dua-dua sekali! Awak kau dua yang nyanyi tadi kan? Macam mana boleh dia tahu? Tak diuji betul. Jangan kau cuba nak menipu aku lah.
Saya dah tahu awak berdua ini dari tadi. Saya bukan nak menipu kau berdua. Belakang! Kalau orang teruti apa yang cikgu cakap dan suruh buat, besok tak payah datang kelas ni, kita bakal berani. Are you ready? Ready. Serius? Betul. Maggie, stop. Start yang pertama. Sebelum kita menjadi seorang fan yang disiplin. Sebelum menjadi fan yang disiplin, start yang pertama. Angkat semua tangan ke atas. Okey, goyangkan di telapak tangan. Goyang. Longgarkan dia. Jangan banyak tanya. Selepas itu, lepaskan tangan. Macam TikTok. Dia sebut dah tu. Itu TikTok. Ini topik lain. Selepas ini, pusing. 360 darjah. Selepas itu, lompat sampai. Buat juga Itu cara-cara menjadi fan yang disiplin kepada Z. Saya tunjuk dia dengan A. Oh, aku berharap jarang lagi kau datang menghampiri. One more time. Oh, aku berharap lama hati mau kau sakit. Nah, sekarang kamu mau buat. Oh. Ha 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 ha!